to my channel Cicamsel. Jadi kali ini gue lagi nganter ibu negara. Oke, gimana kelanjutannya? Cekidot, kita lihat guys. Oke, yuk. Jadi inilah dia guys, kita lagi borong-borong di Alfa nih. Atau beli apa aja nih ibu negara? Ada pemutih, wah ini dia guys. Waduh, Lux. Halo Bu, beli apa Bu? Beli kebutuhan buat perawatan badan. Perawatan badan? Badan siapa Bu yang dirawat Bu? Badan saya sendiri lah. Gitu ya. Kenyamanan bukan buat orang lain. Di belanja di mana kita ini Bu? Di Alfa. Oh di Alfa, borong di Alfa Cicadas guys ya. Yo. Dia yang punya Cicamsel guys. Oh, pilih-pilih minuman. Nah, kita juga nggak di endorse ya sama Ultra Milk. Tapi emang ya kadang kesukaan itu emang beda-beda guys. Jadi ibu Cicamsel ini guys baru pertama kali dia belanja di Indo guys, karena udah 5 tahun ini baru pulang dan sekarang baru keluar kamar. Yo, dipilih yang mana lagi. Kita juga nggak diendor sama Alfanya ya. Nih cuma buat momen-momen aja guys, kebersamaan sama ibu negara, karena udah selama ini menghilang dari pangkuanku dan sekarang udah kembali guys, dan aku udah bahagia guys. Jauh banget itu ya, dari Jepang kayaknya. Baru segini juga ya. Kita nggak di endorse ya sama Alfamart ya. Ini cuma sekedar belanja makanannya aja. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa di endorse sama Alfa. Apalagi Alfa Cicadas ini guys. Jadi kita belanja di Alfa Cicadas, Jalan Raya Jangari, Tunturan Jangari, Kilometer 2, Kampung Cicadas. Apa lagi Bun? Masih kebingungan nih kayaknya. Masih milih-milih. Nggak dicamca lagi milih-milih. Balik lagi guys, gaskan lah. Aduh, jadi buat kalian bisa belanja juga di sini guys, komplit juga sih lumayan, walaupun masih baru juga. Ini
ini apa? Ini apa mic? Ini mic. Tuh, di bawah nih. Ini di bawah. Kita juga nggak di endorse ya sama Android ya. Ini cuma temenan doang. Pokoknya buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lagi bu, cemilannya enggak? Jadi udah masih ada, udah berat nih. Rasa apaan coba? Oh, selero parang. Es krim kan? Jadi es krim dah. Kenapa dilarang? Sekarang dilarang mereka katanya guys. Udah. Oke guys, sekian dulu ya vlog kali ini karena katanya dilarang merekam guys. Jadi kita udahin aja. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Tetap pantengin terus channelnya si Cancel ya. Oke, okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share.